Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Pare, berjumpa lagi bersama di Adil Huda Channel. Nah, kali ini kita mau ke pabrik Nestle. Nah, sebelumnya kita sudah buat video tentang pabrik Nestle ini, tapi belum jadi, hanya saja. Nah, kali ini saya mencoba ke sini lagi, ternyata sudah ada pabrik yang berdiri dan hampir selesai. Nah, yuk kita ikuti bersama-sama. Nah, ini di Korean, pabrik di Korean ini belum masih tahap pengerjaan, tapi sudah mau selesai hampir 65%. Nah, ada beberapa truk nambang pasir. Nah, ini kita ada di Desa Sigayung yang masuk di Kecamatan Bandar. Nah, di sisi sebelah kanan itu masih lahan kosong, dan sementara di sisi kiri itu sudah ada pabrik yang berdiri dan ada beberapa truk yang mengangkut pasir sedang melaksanakan proyek yang ada di sini. Ini nantinya KITB yang ada di Sigayung ini akan ada pabrik Nestle. Pabrik Nestle, teman-teman. Susu kedelai Nestle. Sereal Nestle. Nah, di sebelah kirinya lagi itu ada yang mengangkut pasir. Kanannya sudah jadi, masih lahan-lahan. Itu ada tiang listriknya sudah jadi, teman-teman. Jalannya di sini lebar, sangat lebar. Ya, untuk bisa muatan 2 truk tron-tron dan lebih. Ini di Sigayung, KTP yang sebelah selatan. Nah, di daerah Batang sendiri itu ada 2 KITB, yaitu yang pertama di KITB Sigayung Wonosegoro, dan yang kedua yaitu KITB Gringsing. Nah, yang di Gringsing itu ada pabrik Tesla, di sana mau bangun di sana. Ini menjadi proyek nasional, teman-teman. Nah, itu kita bisa lihat di situ. Sangat indah sekali, teman-teman, pemandangannya. Nah, di masa depan Kota Batang ini menjadi kawasan industri terpadu yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang berkualitas dan juga unggul yang ada di wilayah Kabupaten Batang. Oke, kita melihat ke sisi sebelah utara. Masih kosong, teman-teman. Kita ini pukul 1 siang. Panas sekali, teman-teman. Kita belum tahu pabrik apa saja yang ada di KITB Sigayung, tetapi ada salah satu pabrik, yaitu pabrik Nestle, yang akan membangun pabriknya di sini. Nah, ini 1 tahun lagi sampai 3 tahun yang sudah jadi, teman-teman. Kita bisa melihat di sini dan bisa menikmati hasilnya sama-sama. Oke. Nah, ini mobil. Alhamdulillah, teman-teman. Oke, teman-teman, demikianlah vlog kali ini, teman-teman, mengenai pabrik Nestle, melihat perkembangan pabrik Nestle di wilayah KITB Batang. Oke, demikianlah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So